belajar pelajaran IPS khusus untuk kelas 7. Apa sih pelajaran IPS itu? Pelajaran IPS di MTS kita terbagi menjadi 4 cabang. Pertama, geografi. Kedua, sosiologi. Ketiga, ekonomi. Keempat, sejarah. Di bab yang pertama, kita akan membahas tentang geografi. Apa sih geografi itu? Geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan grafin yang artinya tulisan atau menjelaskan. Jadi, geografi adalah pelajaran atau ilmu atau tulisan yang menjelaskan tentang bumi. Semua yang berkaitan dengan bumi. Coba sekarang kalian persiapkan buku kalian yang sudah kalian beli. Oke, ibu harap kalian sudah punya buku semuanya ya. Kita buka bab pertama. Bab pertama kita akan menjelaskan tentang konsep uang dan interaksi antar uang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Pada pertemuan yang pertama, kita akan bahas tentang apa sih ruang dan seperti apa sih interaksi antar uang itu. Apa sih ruang? Kita bayangkan ini bumi. Di dalam bumi terdapat rumah yang ditinggali oleh manusia, terdapat hutan yang ditinggali oleh tumbuhan dan hewan, terdapat danau yang ditinggali oleh tumbuhan, ikan, dan lain-lain. Jadi ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan tempat hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Ruang terdiri dari bagian udara, lautan, dan daratan. Lalu seperti apa interaksi antar ruang? Oke, apa sih penyebabnya bisa terjadi interaksi antar ruang? Kita bayangkan di sini ada dua wilayah. Wilayah A, daerah pegunungan, dan wilayah B, daerah pesisir pantai. Wilayah A memiliki surplus sayuran dan kekurangan ikan. Sedangkan wilayah B, surplus ikan dan kekurangan sayuran. Nah, karena mereka saling ketergantungan atau saling membutuhkan, akhirnya wilayah A mengirim sayuran, sedangkan wilayah B mengirim ikan ke wilayah A. Paham? Inilah yang dinamakan interaksi. Interaksi antar ruang, antar wilayah A dan antar wilayah B. Interaksi antar ruang tidak hanya terjadi perpindahan barang, tapi juga perpindahan ide atau informasi, dikatakan sebagai komunikasi. Ada perpindahan manusia disebut dengan mobilitas penduduk, dan perpindahan barang atau energi seperti ini dinamakan transportasi. Jadinya interaksi antar ruang. Pertama, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Wilayah A dan wilayah B.